Apa jadinya jika pizza disajikan dengan pastry atau dijadikan pastry ya? Mm-hmm. Nah, di Surabaya Jawa Timur ada pizza pastry dengan beragam topping. Dan dalam sehari, pizza pastry ini bisa terjual hingga 100 porsi. Waduh, ini kayaknya menarik ya. Mm. Tapi ada juga nih, kalau di Blitar ada bakpao panggang gandum dengan puluhan varian rasa mulai dari coklat hingga rendang. Wah, ini yang bisa kita cicip sambil kumpul-kumpul sama keluarga atau teman-teman di hari Minggu ini. Ini dia kuliner pizza pastry atau pizza klasik Italia yang ditutup dengan puff pastry dan dinamakan pova. Pizza ini berbeda dengan pizza biasanya karena lebih terasa renyah. Untuk topping disajikan dalam dua rasa, yakni manis dan gurih. Untuk rasa manis, topping berupa buah-buahan seperti pisang ataupun apel, ditambah selai blueberry dan keju mozzarella. Sementara untuk jenis rasa yang gurih, menggunakan topping sosis, irisan daging sapi, dan keju mozzarella. Oh, dari buah-buahan ya? Hmm? Ada buahnya, ada rasa buahnya enak kok ya? Hmm? Saya nggak tahu buahnya dari apa ya? Hmm. Ada apel, ada lemon, saya nggak tahu. Tapi pada prinsipnya enak. Crunchy, saya suka. Sweet, anak saya juga suka ini, minta lagi terus. Dalam sehari, pizza pastry dengan diameter 30 cm ini bisa terjual hingga 100 porsi.